السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa, Raja TV dan para pendengar Radio Raja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua alhamdulillah pada kesempatan uh, pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya kita masih diberi kesehatan kita masih diberi keafiatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih dijaga di atas Islam dan iman dan kita masih dapat melaksanakan amal-amal saleh dan ini merupakan salah satu e, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmush salihat. Selawat dan salam Tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, yang telah me mengajarkan kita sunnah yang agung, akhlak yang mulia, menunjukkan kepada kita jalan kembali kepada Allah subhanahu wa taala dan me mencegah kita dan melindungi kita dari berbagai perkara yang bisa menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa taala. dan mendekatkan kita ke neraka. Salawat dan salam, tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kita masih bersama hadis Ummu Salamah, hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah dan juga di dalam sahih sunan Ibnu Majah yaitu tiga perkara yang kita minta setiap hari, setiap pagi selesai selesai kita salat subuh pagi hari ketika kita melakukan ataupun membaca zikir pagi yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dua perkara sudah kita bahas yaitu pentingnya kita minta ilmu dan rezeki yang baik setiap hari. Ini merupakan perkara yang kita perlukan, kebutuhan hidup kita. Dan eh, pada kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan, yaitu pentingnya kita minta kepada Allah amalan mutakobala amal yang diterima. Amal di sini disifatkan dengan mutakobala makbullah, yaitu amal yang diterima. Uh, ini menunjukkan bahwa tidak semua amal diterima, ada amal-amal yang ditolak. ada amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerimanya. Maka dari itu, ini doa sangat penting sekali ya kita minta kepada Allah selain kita melakukan ikhtiar agar amal-amal ya, kita bisa diterima di sisinya, kita juga perlu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengerjakan dan mengamalkan amal-amal Uh, ibadah amal-amal soleh kewajiban-kewajiban yang makbulan yang diterima sejauh mana pentingnya kita minta amal yang mutaqabbalah ini ini sangat penting ini merupakan perkara yang berkaitan dengan uh, akhirat kita karena Allah menyuruh kita untuk berbekal uh, Allah mengatakan wal tan nafsum tiap-tiap jiwa memperhatikan menadar Menyelidiki, mempelajari dengan saksama apa yang dia bawa untuk hari esoknya, yaitu amal-amal ibadah. Bekal yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah amal-amal ibadah, yaitu amal solehnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari esok, di hari kemudian kelak. Dan tentunya, bekal yang kita bawa ini, ya, harus kita pastikan dia adalah amal yang. diterima di sisi Allah ada nilai pahala kita membawa amal itu dengan mengantongi pahala dari Allah Subhanahu wa taala Ini mengisyaratkan adanya amal-amal yang tertolak Ada beberapa amal yang tertolak Di antaranya adalah amal-amal yang tidak memiliki dan memenuhi syarat-syarat diterimanya amal Yang kedua, amal-amal yang ada faktor-faktor penghapus amal, penghapus dari amal itu, sehingga amal itu, walaupun kita kerjakan, ternyata hapus dia. Ini dua perkara yang perlu kita antisipasi dari amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Untuk bagian pertama ini, kita akan membicarakan amal-amal yang tertolak karena tidak memenuhi syarat-syaratnya, persyaratannya. Berikutnya nanti kita akan bahas amal-amal yang tertolak tidak makbul, makbul, tidak bernilai karena terhapus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu yaitu amal yang tertolak. Ini amal tertolak ini memang dia tidak masuk langsung dalam catatan kebaikan kita. Ya, eh, sedihnya ya, celakanya orang yang mengamalkannya merasa itu masuk dalam catatan Kebaikannya ternyata itu semua tidak masuk dalam catatan kebaikannya. Adapun pembahasan berikutnya, nanti amal-amal yang sudah masuk dalam catatan kebaikan sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya amal, tapi dia terhapus karena faktor-faktor lain. Para pemirsa dan para pendengar radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, maka berkenaan dengan amal, kita harus menjaga amal itu setiap saat kita harus merokobah amal itu dimulai dari ketika kita mau mengamalkannya. Mulai dari terbetik, terdetak niat itu dalam hati, kita sudah berkewajiban untuk menjaga amal itu, mengawal amal itu sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, di sini juga banyak godaannya, tantangannya, rintangannya kita harus mewaspadainya, kita harus mengawal amal kita sebelum kita mengamalkannya, pada saat kita mengamalkannya, dan setelah kita mengamalkannya. Setelah selesai kita mengamalkannya, kita perlu kawal, ya kita perlu jaga amal itu. Sehingga amal ini betul-betul murni menjadi amal ibadah, amal kebaikan bagi kita. Disinilah pentingnya kita minta kepada Allah amalan mutaqabbalan. amal yang mertaqabbal yaitu amal yang Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal kebaikan yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi satu hari satu masa yang sangat panjang yang menentukan karena masa inilah yang terakhir dikatakan dia adalah yaumul akhir hari akhir ya alam akhirat alam terakhir tidak ada alam lain setelah alam akhirat Disitulah diputuskan manusia surga atau neraka. Apakah dia beruntung masuk ke dalam surga Allah atau dia celaka, dia masuk ke dalam uh, jurang ataupun lubang neraka. Waliyahdubillah. Maka dari itu, kita perlu meminta kepada Allah poin ketiga ini. Perkara ketiga ini, yaitu amal yang makbulan, mutakabbalan. Ya, dan kita Selayaknya sungguh-sungguh untuk memintanya kepada Allah, karena tidak ada amal soleh yang bisa kita kerjakan tanpa bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh yang kita hadapi luar biasa, dia mengetahui segala titik lemah, di mana titik lemah manusia. Kita dap, tidak dapat melihatnya, sementara dia dapat melihat kita. Dia bisa masuk ke dalam tubuh kita seperti aliran darah. Dia tidak mau berdamai dengan kita, dia tidak ada henti-hentinya, tidak pernah libur dan cuti untuk menyesatkan kita. Maka tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ya mungkin kita tidak akan mampu untuk mengatasinya. Kita tidak akan mampu untuk menang darinya. Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat melewati semua itu. Alhamdulillah alladhi binikmatihi tatimu salihat. Itu yang kita baca ketika kita dapat melakukan suatu kebaikan. Kita mendapat sebuah kebaikan. Terjadi apa yang kita rencanakan. Sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka kita pun membaca doa Alhamdulillah alladhi binikmatihi tatimu salihat. Ya dengan nikmat Allah, karunia Allah kita dapat mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Maka seorang itu jangan sesumbar dia merasa tidak perlu dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah amal ibadah yang dia kerjakan itu adalah murni darinya. Dia tidak perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang terpedaya, orang-orang yang maghrur, terpedaya. Ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu hidupnya billah dengan bantuan Allah. Ia kena budua, wa ia kena stain. Ini masuk dalam satu uh, bagian yang kita nyatakan di dalam surat Al-Fatihah kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Ini yang ditanamkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya ulam, ini alimuka kalimat. Wa idsta'anta fa is'alillah wa idasta'anta fasta'in billah. Ya tidak dilupakan itu isti'anah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menghadapi musuh yang luar biasa, yang piawai, yang berpengalaman, yang lihai, yang memang sejak dikeluarkan dari sorga sudah menaruh dendam kepada anak Adam. Ya maka dari itu kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala inni as'aluka ya Allah aku minta kepadamu amalan mutaqabbala amal-amal yang diterima. Karena kita hidup di dunia ini memang untuk berbekal watazawwadu ya watwaltanzur nafsumma qaddamat lighot. Karena kita tahu bahwa dunia hanya sebentar, hanya sementara, hanya sekejap mata ya akan berakhir. Akan hilang dan pergi. Manusia akan menjalani kiamatnya. Ada dua kiamat: kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian yang bisa datang sekonyong-konyong, yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, ya, seorang yang bijak, dia akan menggunakan kesempatan sekecil apapun. Kesempatan itu, peluang itu, untuk mengumpulkan bekal. wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat tapi dalam perjalanannya ya di dalam usahanya ikhtiarnya untuk mengumpulkan bekal dia melakukannya dengan penuh perhitungan dengan ilmu ya dia melakukan itu dengan ilmu ini perkara pertama yang dia minta sebelum dia minta amalan mutaqabbala yaitu ilman nafi'a ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa membimbingnya untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ilmu yang terpenting. Ya, ilmu yang dapat membawa kita, menuntun kita, membimbing kita untuk dapat melaksanakan tugas kita yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku semata. Orang yang bijak adalah orang yang dapat memanfaatkan setiap peluang. Dan orang yang bijak adalah orang yang betul-betul Memanfaatkan pulang itu dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakannya, yaitu dia melakukan apa yang terbaik. Ya, dia melakukan apa yang terbaik, e, yaitu dia memperhatikan setiap amal yang dikerjakannya. Ada dua faktor yang membuat amal itu diterima. Yang pertama adalah faktor niat, yaitu keikhlasan, tentunya. Ya, maka sebelum kita beramal, kita pastikan niat kita. Ya kita periksa keikhlasan kita sejauh mana keikhlasan kita di dalam mengerjakan amalan tersebut. Kalau masih ada kekurangan pada niat maka ini perlu diluruskan. Karena tidak ada yang lebih berat untuk diluruskan selain niat yang bengkok. Kalau niat sudah bengkok maka susah untuk diluruskan. Tidak akan lurus satu, uh, uh, satu benda, ya. kecuali dengan keseriusan dan kesungguhan untuk meluruskannya. Seperti usaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok, tidak akan mungkin dibiarkan dan tidak akan mungkin kita kita kita, kita kasari dan kita keraskan. Demikianlah kita meluruskan hati, menata hati supaya tetap terjaga keikhlasan. Ini perlu kesungguhan. Karena hati itu tidak bisa dikendalikan. Hati itu di tangan Allah, di antara dua jari, dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, perlu kita perhatikan niat kita, ya, amal dari hati kita. Untuk apa kita kerjakan amal tersebut? Apa latar belakangnya? Apa yang memotivasinya? Untuk siapa kita kerjakan? Kita perhatikan itu faktor niat, ya. Kadangkala niat ini naik turun. Kita sudah pasang niat yang ikhlas, di awal ibadah kita tiba-tiba muncul bisikan-bisikan untuk Ria, untuk e, melakukannya bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Itu muncul di tengah jalan. Maka ini adalah gangguan dari syaitan. Was-was perlu kita tepis, jangan sampai kita berhenti beramal karena was-was ini. Jika kita berhenti beramal karena was-was ini. yaitu was-was seolah-olah ini tidak ikhlas, maka setan yang menang, karena setan ingin menghentikan kita dari amal itu. Maka kita perlu tepis was-was itu dan kita kembali ke jalur keikhlasan. Kalaupun di awal ibadah itu kita lakukan tidak dengan niat yang ikhlas, di tengah jalan kita sadar dan bertaubat kepada Allah, jangan tinggalkan amal itu. Lanjutkan dengan keikhlasan. Ya lanjutkan amal itu dengan keikhlasan, bukan kita putus amal itu. Bukan kita hentikan amal itu, amal kebaikan itu. Nah, boleh jadi ya, di, di beberapa kasus ya kita mengerjakan sebuah amal awalnya memang tidak ikhlas. Ada tujuan lain selain Allah. Tapi di tengah perjalanan kita sadar ini, bahwa ini enggak benar ini. Ya, saya beramal ini bukan karena Allah ini, karena yang lainnya ini. Nah, muncul kesadaran. Ya, ini adalah satu kebaikan yang Allah bisikkan ke dalam hatinya. Maka segeralah dia robah niatnya. Dia alihkan niatnya kepada keikhlasan. Dia tepis ya niat-niat yang buruk itu. Niat-niat yang selain Allah itu dia buang, dia singkirkan jauh-jauh dan dia kembali ke jalur amal. Yaitu di jalur keikhlasan. Jangan dihentikan. Ah, ini amal sudah enggak ikhlas di awal. Dihentikan, jangan. Ya, kita lanjutkan amal kebaikan itu. Selama itu adalah amal selama itu adalah amal kebaikan. Ya, selama itu adalah amal soleh. Nah, jadi perhatikan ya eh, niat ini. Dan boleh jadi ya kita mengerjakan satu amal itu riak murni riak sampai selesai amal itu kita kerjakan. Ya, kita sadar maka segeralah bertaubat bertaubat dari dosa ria. Ya mudah-mudahan kita jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ke, di kemudian hari kita memperbaiki amal ibadah kita supaya tidak terjebak lagi dalam ria. Ya mudah-mudahan Allah akan mengganti keburukan keburukan itu menjadi kebaikan kebaikan sesuai dengan janjinya. Walaikum yubadilillahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa taala ganti. Ya keburukan keburukan mereka menjadi kebaikan kebaikan. Dengan catatan dia bertaubat taubatan nasuha. Itu kondisinya. Ada kondisi kita dapat mengawal uh, amal itu ikhlas dari awal sampai akhir. Ada yang naik turun. Dia ya, seiring dengan naik turunnya iman. Di awal kita uh, ikhlas. Namun di pertengahan muncul niat-niat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gangguan-gangguan setan. Hendaklah dia tepis was-was itu, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kembali ke jalur ikhlas. Yang ketiga, di awal memang tidak ikhlas. Tujuannya untuk selain Allah. Mungkin karena mertua, mungkin karena uh, teman, mungkin karena atasan dan lain sebagainya. Tapi di tengah perjalanan, sebelum amal itu selesai, dia tersadar. Dia sadar, ya, dia kembali kepada jalur ikhlas. Maka, dia dalam hal ini beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan kembali ke jalur keikhlasan. Ya, kembali ke jalur keikhlasan, artinya dia teruskan amal itu. Ya, dia teruskan amal itu, walaupun awalnya tidak ikhlas, walaupun awalnya tidak lillah. Tapi di tengah jalan, dia kembalikan niat itu. Lillah, ya, nah, jangan dia putus amal tersebut. Yang ketiga adalah dia mengerjakannya memang bukan karena Allah, tidak lillah. Dari awal sampai akhir, sampai selesai, setelah beramal baru dia sadar, baru dia uh, terjaga, begitu ya, baru dia tersadar. Bahwasanya dia tadi beramal bukan karena Allah, maka yang perlu dilakukannya adalah taubat. Dia bertobat kepada Allah, taubatan nasuha dan jangan dia ulangi lagi. Ya hendaknya dia bertobat dari dosa riya tersebut, jangan dia ulangi lagi. Jadi ya, kemudian hari dia berusaha untuk uh, meminimalisir niat-niat ya, yang riya ini di dalam ibadahnya. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan Rojak TV yang dimuliakan Allah. Ya amal itu perlu kita jaga pra amal. Dan saat beramal, dan sudah beramal, amal itu juga harus kita jaga, harus kita kawal terus. Karena setan, walaupun kita sudah selesai beramal, sudah sukses kita mengerjakan amal itu, lillah ya, kita kawal dia dari awal sampai akhir. Amal tersebut tidak melenceng dari niat yang lillah, karena Allah jangan merasa aman, jangan merasa sudah selesai pertempuran pertempuran masih berlanjut. Ya, setan tidak putus asa, setan tidak pernah diam dan dia tidak pernah puas. Kalaupun lolos dari satu jebakan, dia buat jebakan yang lain. Ini dia buat jebakan setelah beramal. Jebakan yang bernama sum'ah. Ya, dia jebak orang yang sudah ikhlas ini ke dalam sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah adalah orang yang menceritakan amalnya. Dengan tujuan untuk dipuji orang, untuk diketahui orang, untuk dapat apresiasi dari manusia, pujian dari manusia, dia pun cerita begini dan begitu. Ya, padahal tidak ada orang yang melihat dia beramal, tidak ada orang yang tahu dia beramal, tapi dia ceritakan kepada manusia amal tersebut supaya dapat pujian, supaya dapat sanjungan. Nah, ini namanya sumah. Nah, ini cobaan yang berat setelah beramal pasca amal ya perlu kita jaga dari uh, virus sum'ah. Kadang-kadang kita cerita, ya kita cerita kepada orang tentang amal kita, tanpa disadari masuk dalam hati kita penyakit sum'ah ini, ya kita pun semakin semangat cerita ketika orang-orang memuji diri kita. Wah si fulan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita pun semakin berbunga-bunga, semakin semakin semangat kita cerita. Nah ini dapat merusak niat kita tadi. Ini dapat merusak keikhlasan kita tadi. Ya, barang siapa yang melakukan sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan ya keburukannya pada hari kiamat nanti. Maka dia jagalah ya eh, amal kita itu dari eh, sum'ah setelah kita beramal ya supaya amal itu mutaqabbala. Ya kalau lah ternyata Amal itu kita lakukan untuk dapat pujian manusia dan itu terungkap dari sum'ah yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerima amal tersebut karena dilakukan bukan karena Allah ternyata walaupun pada saat beramal tidak ada orang yang melihatnya beramal. Tidak ada orang yang menyaksikannya beramal. Namun ya setan menggerogoti amalnya dari sisi sum'ah. Ya, sehingga tertolak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan balasan kepada orang ini. Maka dari itu, perkara pertama, perhatikan niat kita. Hati Dan niat ini tempatnya di dalam hati, ya, bukan di lisan, ya, bukan di lisan, ya. Walaupun lisan bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, namun kita tidak bisa menghukum hati manusia hanya dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang kita lihat darinya. Walaupun ada di sana indikasi-indikasi keikhlasan ada, ada indikasi-indikasi ria, ada juga, ya, ada indikasi sumah ada, semuanya ada indikasinya, ada e, tanda-tandanya, ya, walaupun semua terpulang kepada Allah kalau urusan batin wahisabuhu ala Allah, hisabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun ya kita perlu menjaga diri ya supaya kita dapat menjaga keikhlasan kita. Misalnya ya, kita beramal dengan menyembunyikannya, ya semampu yang bisa kita sembunyikan. Ini salah satu indikasi ikhlas, ya. Kita menyembunyikan amal kita. Ya, ini salah satu indikasi ikhlas. Dan salah satu indikasi ria adalah suka mengumbar cerita tentang amalnya. Atau dia memamerkan amalnya itu di tengah-tengah manusia. Kalau ada manusia baru dia beramal. Kalau tidak ada manusia dia tidak beramal. Ya, kalau ada manusia dia sholat. Kalau tidak ada manusia dia enggak sholat. Ini menunjukkan adanya riak di situ pada ibadahnya. Ya, salah satu tanda riak adalah semangat. Kalau dipuji dan menjadi lembek, melemah, tidak semangat, tidak gairah kalau tidak dipuji atau bahkan dicela dia tinggalkan amal itu ketika dia dapat celaan dari manusia kita ketika dia dapat sebaliknya dia ingin apresiasi dari manusia ternyata dia dapat cibiran ya dia dapat uh, ejekan cemoohan maka dia pun meninggalkan amal tersebut nah ini berarti ada indikasi ada indikator ria. ya demikian pula sumah maka kalaulah kita tidak tidak perlu untuk menceritakan amal kita jangan diceritakan ya kita simpan ya untuk kita dan Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ingin itu menjadi amal kebaikan kita ya tidak semua amal diceritakan jatuh sumah tidak ada orang yang bercerita tentang amalnya untuk memberikan pelajaran kepada orang lain tapi itu kan tidak Se, apa, tidak sering dan tidak senantiasa begitu. Ada orang yang senantiasa. Ya, sedikit beramal cerita, sedikit itu menjadi kebiasaan bagi dirinya. Dan sejauh mana hatinya bisa mengon, mengendalikan gerakan gerakan hati itu? Sebab, sejauh mana dia bisa mengendalikan gerakan hati? Ya, masuklah sum'ah itu ke dalam dirinya sementara dia tidak menyadarinya. Ya, maka hendaknya kita bisa menahan lisan kita, dari apa yang ada di dalam hati kita. Karena lisan itu ibarat eh, uh, periuk yang eh, uh, eh, uh, tutup periuk yang akan membuka apa yang ada di dalam periuk itu. Nah seperti itulah dia eh, uh, lisan yang ya kadang-kadang kita suka terlontar dan menceritakan amal kita. Maka jagalah hal-hal yang bisa me, 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 perhatikanlah hal-hal yang bisa menjaga keikhlasan kita ya kalau perlu kita sembunyikan amal kita kita sembunyikan kalau bisa kalau nggak bisa kita kerjakan sebagaimana biasanya ya kemudian ya hindari kita beramal untuk diceritakan untuk pamer nah ini penyakit ya yaitu penyakit pamer senang dipuji ini penyakit yang bisa menggerogoti keikhlasan juga Nah kemudian itu perkara pertama yaitu perlu kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan amalan yang mutakabbala ini. Dan semuanya tentunya setelah kita lakukan ikhtiar, usaha agar agar niat kita itu ikhlas, ya kita perlu minta kepada Allah. Ya inilah perlunya doa yang kita baca setiap pagi ini. Ya disinilah dia letak ya, apa namanya faedahnya dan Pentingnya doa ini kita baca, dan kita merasakan pentingnya kita baca doa ini. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa dimudahkan sama Allah, kita tidak akan bisa mengerjakan amal soleh yang baik, yang mutakobala ini. Ya, bisa itu jatuh tergelincir kita dari sisi niat, atau dari sisi yang kedua yang akan kita sebutkan sebentar lagi, yaitu setelah ini, yaitu syarat kedua dari diterimanya amal, yaitu. Uh, nilai etibaknya ke uh, keselarasannya kecocokannya dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena ibadah itu ya agama ini adalah aturan yang turun dari langit ya bukan uh, dari bumi ini adalah ajaran yang diturunkan Allah dari langit yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tidak boleh dikerjakan asal-asalan tidak boleh dikerjakan menurut selera dan logika, ya menurut perasaan dan logika. Karena kita akan tersesat jika kita beramal menurut apa yang kita pandang baik dan menurut perasaan kita enak begitu. Ada orang yang beribadah itu dengan akal, menurut akalnya baik dia lakukan. Ada yang beribadah dengan perasaan begitu, yang, menera, yang dia rasa itu enak, nyaman, tenang dia lakukan. Padahal ini kan bukan ukuran. Waduh, saya tenang sholat seperti ini. Kalau saya sholat dengan cara seperti ini, saya tenang, saya bisa khusus. Nah ini bohong. Ya, ini dia telah men menyalahi ya, kaedah ibadah itu sendiri. Ya, nah ibadah yang sesuai sunnah itulah yang akan mendatangkan ketenangannya. Kalau dia mengerti, kalau dia tahu. Sementara ibadah-ibadah yang tidak uh, tidak dilakukan dengan contoh yang benar, ini tidak mendatangkan ketenangan sebenarnya. Kalaupun tenang-tenang yang semu. Ya. Tenang yang semu. Kita lihat ya ibadah adalah satu aturan yang diturunkan dari langit yang diwahyukan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan faedah-faedah ibadah Seperti zikir misalnya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, seperti salat misalnya tanhanil fahsya'i wal munkar, puasa misalnya la'allakum tattaqun dan banyak lagi ibadah-ibadah lain di dalam Islam yang apabila dikerjakan sesuai sunnah dia akan mendatangkan hasil dan manfaatnya. Ya, selain amal itu akan mutaqabbalan makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syarat kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu Amal ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga perlu bantuan Allah. Karena ini berkaitan dengan ilmu yang kita miliki. Ya, ilmu yang kita miliki. Ya, kita tidak bisa menjamin ibadah-ibadah ya, yang kita lakukan itu betul-betul tepat seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kecuali dengan kaedah ilmu tadi yaitu kita ber uh, berilmu sebelum beramal dan berbu, uh, beramal dan berbicara ataupun berkata-kata. Al-ilmu qabla al -qawli wal 'amal sehingga kita bisa memastikan ini amal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amal tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amal yang mutaqabbalan yaitu amal yang ikhlas dan ya, uh, ittiba yaitu muttabi' ya yang yang sesuai yang uh, sejalan yang selaras dengan petunjuk Nabi saw dan ini tentunya berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari ya kita wajib menuntut ilmu supaya amal ibadah kita salah satunya ya hikmahnya menuntut ilmu adalah supaya amal ibadah kita itu sejalan dengan sunnah Nabi saw solat misalnya kita contohkan solat Ya, kita terus belajar sholat, itu pun masih banyak compang-camping di sana-sini. Masih banyak kurang-kurang di sana-sini. Tapi kita berusaha, ya Allah menilai dari usaha manusia. Kita berusaha setiap ibadah, setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu sesuai dengan sunnah Nabi. Dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan kesungguhan manusia itu. Ya Kita tidak ada jaminan bahwa kita hari ini ibadah kita sudah 100% sunnah semua sesuai dengan tuntunan Nabi ya kita belum bisa nggak bisa memastikan itu tapi kita masih dalam jalur ikhtiar kita berada di jalurnya jalur sunnah itu dan kita berusaha untuk semaksimal mungkin agar sedetil mungkin ibadah kita itu sesuai dengan ibadah, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita nggak bisa mengklaim ibadah saya ini sudah pas Ya sudah tepat sesuai dengan sunnah Nabi enggak ada yang meleset, enggak boleh sesumbar seperti itu. Ya, eh, jika demikian kita akan meninggalkan menuntut ilmu. Maka dari itu pentingnya menuntut ilmu itu adalah supaya kita bisa memastikan sedekat apa ibadah kita dengan eh, sunnah Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. sedekat apa ibadah kita itu dengan sunnah Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Dan kita terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya. kita melakukan uh, kita katakan uh, muhasabah, kita melakukan evaluasi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita melakukan proses islah dan perbaikan yang terus-menerus. Ya, dalam rangka agar amal kita itu menjadi amal yang mertaqabbala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada amal yang tertolak sama sekali memang asalnya tidak ada tuntutannya. Maka Allah tidak memberikan pahala baginya. Ya dari ibadah yang dikerjakannya itu tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti amal-amal bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Ada yang disebut dengan salat raghaib. salat Jumat keempat atau kedua, saya juga ya setiap bulannya mereka sebut salat raghaib. Nah ini kan gak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah orang yang mengamalkannya mungkin ya dia mengamalkannya dengan susah payah ya, tapi ternyata ya itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghairu maqbulan, ghairu maqbulin ya, tidak diterima di sisi Allah. Ya, tidak menjadi amal yang mutakabbalan, maqbulan tadi. Ya, nah demikian. Jadi, ya tentunya kita tidak ingin ya semua usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita kerjakan, ya ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam ternyata Semuanya tidak diterima di sisi Allah atau tidak ada nilainya di sisi Allah atau kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan tidak memenuhi dua unsur tadi yaitu keikhlasan dan ittiba sunnah ya kesesuaiannya dengan sunnah dan Nabi saw. Disinilah di, di, di kita perlu minta kepada Allah bantuannya. Ini asaluka ya Allah aku minta kepadamu. Ini perlu kita minta kepada Allah amal yang ikhlas dan sunnah itu perlu diminta. Karena walaupun ada ada orang yang berusaha untuk ikhlas melenceng niatnya, melenceng hatinya, berbelok hatinya. Ada orang yang berusaha untuk ngomong um, um, gitu sunnah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk membuka hatinya untuk dapat mengerti sunnah dan dapat menerima sunnah itu. Maka untuk dapat beramal amal yang ikhlas dan sunnah ini perlu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita merasakan perlunya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini adalah perkara yang menentukan kesuksesan kita di dunia di di akhirat kelak. Yaitu amal-amal yang diterima yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini per, per, bagian pertama ya dari e, amalan mutaqabbalan ini, yaitu amal yang diterima, ada nilai pahala di sisi Allah, yaitu yang memenuhi dua unsur tadi, yaitu ikhlas dan ittiba. Dan kita e, 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 berharap semoga kita terhindar dari amal-amal yang tidak diterima. Tadi kita sebutkan amal yang tidak diterima adalah amal yang tidak memenuhi dua unsur ini, yaitu tidak ikhlas dan tidak ittiba' ya maka Allah tidak memberikan balasan apapun, pahala apapun dari amal itu. Nanti kita akan bicarakan amal-amal yang di, sudah diterima pada dasarnya, ya, amal itu sudah ikhlas, amal itu sudah sunnah, ya, tapi sayang, ya, menjadi amal yang apa, tidak mutakobbalan, makbulan makbul, tapi mutakobbalan tidak. Ya, amal itu ternyata hapus, Ya, orang yang beramal tidak mendapatkan apa-apa dari amal itu. Ya, nanti kita akan bicara tentang orang yang muflis, tentang amal-amal yang terhapus karena dosa-dosa, ya. Kita akan sebutkan beberapa amal-amal perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala amal kita, amal-amal ibadah kita. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. ya ini doa sangat agung sekali kita merasa sangat perlu ya jangan jangan lewatkan baca doa ini setiap pagi tadi pagi kita mungkin baca doa ini mudah-mudahan ya sepanjang hari ini kita hmm, diberi Allah tiga perkara tadi ya ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan yang terakhir ini yaitu amal yang mutakabbalan ya yang berbuah pahala di sisi Allah subhanahu wa taala yang ditulis Allah masuk dalam catatan kebaikan kita, bukan catatan kejahatan. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian saja aku lu kau okay. lihat dah. Astaghfirullah liwalakum walisairil muslimin innahu huwal ghafur. Nah, baik. Syukuran dan jazakallah khair pada Ustaz yang sedang memberikan materi yang insyaAllah mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus kita beramal. Ya untuk dapat beramal sesuai yang telah dijelaskan tadi itu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah bisa menerima uh, amal ibadah kita. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung. Namun uh, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat yang sudah masuk Ya, ada pertanyaan: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya, Ustadz, di saat seseorang berusaha untuk menyembunyikan amalnya, tapi ternyata ada seseorang yang mengetahuinya, dan orang tersebut menyebarkannya. Dan dengan katanya, dengan niatan supaya bisa diambil hikmahnya, tetapi akhirnya hal tersebut eh, ternyata bisa merusak hati orang yang beramal yang tadi Ustadz artinya dia menjadi senang dengan setelah diketahuinya oleh halayak ramai amalan tersebut apakah ini juga termasuk ria? dan jika memang iya apakah orang yang menyebarkannya tersebut eh, ikut berdosa karena telah menjerumuskan orang yang beramal tadi ya ini eh, satu pertanyaan yang bagus ya ini masuk dalam bab sum'ah ini. Ya, kita beramal, kita berusaha untuk menyembunyikan, ternyata ada yang tahu, disebarkan, diceritakan, ya tersebar kemana-mana, ya. sementara kita sendiri tidak bermaksud untuk menyebarkannya. Sumbernya bukan dari kita, tapi dari orang lain. Yang pertama adalah kita terus minta perlindungan kepada Allah dari eh, ter, tergrogotinya amal karena sum'ah. Ini memang fitnah yang besar bagi hati ya nah kita harus terus menjaga dan mengawal amal ibadah kita itu ibadah kita itu setelah kita beramal ya kita jaga hati kita jangan sampai berbelok ya, melenceng dan menyimpang ya kadang-kadang muncul itu ya wah ini senang ya karena orang lain tahu orang lain e, memuji dan lain sebagainya padahal kita tidak menceritakan ya nah ini jadi fitnah juga nah, oleh karena itu e, siapa saja yang ingin bercerita Ambillah pelajaran dari para sahabat Nabi dan para sahabat. Mereka menceritakan, tapi mereka menyamarkan identitas. Nah, ini yang penting, ya. Identitas tidak perlu di, diungkap, ya. ya. Nabi banyak sering bercerita tentang ya pelajaran dari orang-orang, ya. Nabi tidak pernah menyebutkan identitas. Nabi menyamarkan identitas. Misalnya pesan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, ya takun takut mislah Fulan. Hmm. Ya, Wahai Abdullah, itu Abdullah bin Amr, Jangan seperti si Fulan, jadi hmm. ya, nabi tidak menyebutkan siapa si Fulan ini. Ya, nah demikian. Jadi itu lebih selamat. Ya, ketika kita menyamar, menyamarkan. Ya, kalaulah kita ingin ambil pelajaran, kadang-kadang ayah -kadang, um, uh, satu peristiwa atau satu ibadah atau amal-amal kebaikan itu ada satu yang perlu kita ambil ibrohnya ya misalnya sodako orang yang sodako dia menyembunyikan sodakonya ataupun dia mengerjakan satu sodako yang banyak manfaatnya yang ini menjadi apa namanya bisa kita ambil pelajaran darinya maka silakan ya kita bercerita tentang satu jenis ibadah ya, kepada orang-orang kepada manusia untuk mereka dapat mengambil pelajaran dari situ tapi dengan catatan tadi ya ya sebaiknya tidak perlu mengungkapkan identitas tidak perlu sebut nama tidak perlu sebut identitas nah itu kalau kita ingin mengambil pelajaran dari sebuah kisah ya nah atau pelajaran dari sebuah ibadah dari suatu kebaikan ya wallahu a'lam bisawab karena ya hati itu lemah. Ya hati itu hmm. lemah. Ya dia bisa bergeser dalam waktu yang sangat cepat, yang tidak mampu untuk kita kawal, yang tidak mampu untuk kita kendalikan. Tiba-tiba saja kita sudah jatuh ke lubang sum'ah, tanpa kita sadari. Ya, Tiba-tiba saja kita sudah terjerembab dalam lubang riak, tanpa kita sadari. Ya, maka menjaga hati itu lebih baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hatta hal-hal yang bisa menyeret kita kepada ria dan sum'ah ini sebaiknya ya kita ya kita apa namanya kita antisipasi dari awal. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tadi orang yang menyeritakannya tadi juga secara tidak langsung dia sudah menjerumuskan sedek. Iya mungkin karena kejahilannya mm -hmm. dia nggak tahu cara bagaimana cara mengambil hikmah mm -hmm. dari sebuah kebaikan ya mm -hmm. nah, dia maksudnya baik sebenarnya betul, betul. ya, T tapi mungkin caranya yang betul. perlu dia perbaiki makanya saya katakan tadi ya uh, kita katakan tadi bahwa dia perlu merubah caranya ya, mm -hmm. ya artinya dia sembunyikan saja identitas tidak perlu dia cerita oh si Fulan uh, dia sebutkan nama begitu ya. Yeah. Tidak perlu dia sebutkan nama di situ ya, kalau dia mau ambil ibro dan pelajaran dari satu kebaikan. Alaikum. Oh. Ya, baik, ya, sekurang jazakallah atas jawaban dan sehatnya, dan demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Selanjutnya kami akan akan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Umu Anti yang berada di Bima NTB. Assalamualaikum, ya Ustadz. Dua tahun yang lalu, anak mendapatkan musibah yaitu anak-anak ana dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk berangkat, uh, mohon maaf. Ya. Uh, Untuk bangkit, tapi untuk bangkit, anak le tidak lepas dari Quran, ya, TV-TV Islam, buku-buku agama dan kajian-kajian. Tapi pernah anak ceritakan bagaimana cara anak bangkit kepada teman-teman anak yang mendapatkan musibah dan ujian tersebut, dan bercerita ter uh, ternyata selama ini ibadah-ibadah kita banyak salahnya. Nah, apakah ini juga termasuk sumah Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya uh, uh, termasuk juga ya kita menceritakan amal ibadah kita sendiri. Hmm. Ya. Nah itu kita ambil pelajaran ya dari para sahabat ya, dari para salaf yang sering bercerita tentang diri mereka sendiri seperti Aisyah bercerita tentang bahwa Nabi pernah mencium salah seorang istri beliau dan hmm. langsung sholat tanpa mengulangi wudhu. Nah itu orang-orang nggak tahu ya. Bahwasanya itu adalah Aisyah sendiri. Aisyah menceritakannya, dan ya, orang-orang baru tahu. Setelah Aisyah wafat, ya, bahwasanya sahibul Kisah itu adalah beliau sendiri, Aisyah sendiri, ya, bukan orang lain, bukan istri nabi yang lain. Jadi, ya, ini pelajaran yang perlu kita ambil, ya, dari para salaf dahulu, bagaimana mereka itu mampu untuk menyembunyikan, apa namanya, ibadah-ibadah e, mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Ya dan bi mereka bisa berbagi dengan yang lainnya gitu dari pengalaman yang mereka alami ya, tanpa menimbulkan kesan bahwasanya itu uh, dialah pelakunya dialah yang melakukannya dialah yang mengerjakannya dan seterusnya ini pelajaran yang penting ya kita katakan nggak nggak bisa jadi ukuran juga bahwa berarti sudah kena sumah ya belum belum tentu juga ya itu cuma hati ya kadang-kadang uh, susah untuk dikendalikan. Ya, nah, saya tidak katakan oh berarti ini sudah sudah pasti sum'ah enggak. Ya, boleh jadi tetap terjaga keikhlasannya. Cuma ini berpotensi ya, berpotensi sum'ah ya. Berpotensi sum'ah ya. Nah, demikian. Maka dari itu para sahabat saja yang hatinya luar biasa, ya kita tahu bagaimana tingkat keimanan mereka, ya mereka tetap menjaga amal ibadah mereka. Ya mereka tetap me mengawal Ibadah mereka ya se, sekuat sekuat tenaga se, sebisa mungkin lah, ya mereka melakukan halal seperti itu. Nah ini para sahabat yang mulia yang hatinya adalah hati-hati pilihan setelah hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian mereka tetap juga ya merasa perlu untuk menjaga dan mengawal amal ibadah mereka setelah mereka beramal. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, nah, baik, sekarang saya demikian untuk yang bertanya, dan mungkin selanjutnya kami akan berikan kesempatan di layanan telepon. Dan halo, halo, nah, halo. Ya. iya, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Dengan Yola, di mana? Di Jakarta? Ya silakan, Ibu Yola. Iya, uh, Pak Ustadz, uh, saya mau tanya. Uh, Misalnya kita punya punya niatan baik gitu, kita mau mempertegas suatu masalah gitu ya. Terus tapi pada akhirnya mungkin bisa menyakiti orang yang kita minta eh kita beri ketegasan gitu. Itu kita salah atau enggak pak Ustadz? Makasih. Iya. Iya. Ini masalah memegang prinsip ya. Hmm. Kalau kita bicara tegas, itu artinya kita pegang prinsip. Ya, di dalam memegang prinsip ini, Nabi menjelaskan ya dengan suatu tamsil atau perumpamaan ya, yaitu apa? Kakobidil jamar. Itu tegas itu seperti itu. Kakobidil jamar. Seperti memegang bara api. Ya kita lepas, dia terlepas. Kita genggam, kita terbakar nah seperti itu tegas kita harus menjalankan rule peraturan misalnya kita menegakkan aturan dengan tegas ya ada saja orang yang nggak suka ada orang yang merasa tersinggung ada orang yang merasa kita berbuat zalim ya padahal ya itu kan dari sudut pandang yang salah dia menilai kita itu zalim ketika kita menegakkan aturan ya nah demikian sebagaimana ada orang yang ditilang polisi, dia katakan polisi jahat, gitu ya. Ya nggak bisa juga. Dari sisi apa dia katakan polisi jahat ketika menilang dia, ketika dia melanggar aturan, ketika ditegakkan peraturan, dia ditindak tegas misalnya sama polisi. Lalu dia katakan polisi jahat. Kenapa? Karena menghentikan kendaraannya dan lain sebagainya. Ya demikianlah. Ini resiko. Ya sebuah ketegasan pun ada resiko. Tidak ada satupun. Keputusan yang kita ambil di dunia ini, pilihan yang kita ambil, apapun itu pilihannya, tanpa resiko. Kita pilih taat, ada resiko. Kita pilih tidak taat, ada risikonya juga. Memang apakah ada memang di dunia ini kita memilih sesuatu tanpa risiko? Ya, kita memilih hidup baik-baik aja ada risiko. Ya. Kita hidup berantakan, risikonya lebih besar lagi. Nah, demikian juga ketegasan. Maka Nabi mengumpamakan itu ya, berkaitan dengan risiko dari apa yang kita lakukan, seperti memegang bara api. Kalau yang kita ya, pertahankan itu adalah suatu kebenaran. Ya, ya, seperti tadi ya, kita menegakkan satu peraturan dengan tegas. Ya pasti ada. Ya, yang tidak suka, yang tidak senang, yang merasa dia dirugikan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita ikuti semua manusia, ya apa kata para ulama ghayatun nas ridon la tudrak ya ridon nas ghayatun la tudrak ya ridho manusia ridon, ridon nas ghayatun la tudrak ridho manusia kepuasan manusia itu tujuan yang nggak akan bisa kita capai ya Ya wa intuti aksar man fil ardi sabilillah. Kalau kita ikuti kebanyakan orang kita tersesat dari jalan Allah ya kita akan eh, apa namanya ya eh, menjadi orang yang pelin pelan misalnya kenapa kita takut mengambil keputusan ya dan kita banyak terbawa perasaan nah kita tidak mampu untuk bersikap tegas ya karena kita kalau dengar semuanya ya nggak akan mampu kita buat orang lain puas semua manusia puas tapi ketika kita menjalankan aturan kita tegak di atas prinsip ya Nah, insya Allah akan datang kebaikannya ya. Ya akan datang ke uh, manfaatnya, faedahnya. Ya wallahu aalam bisawab. Nah demikian. Jadi uh, demikian ya, uh, apa namanya? Uh, di dalam agama ini kita juga harus mempertahankan prinsip misalnya ya begitu. Ya, kita sekarang melaksanakan prinsip lakum dinukum waliyadin. Mungkin kita dikatakan intoleran kan begitu ya pasti ada yang nggak suka yang melihatnya dari sisi yang negatif ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekalian atas jawaban yang saya demikian untuk Ibu Yola yang berada di Jakarta tadi. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan di layanan lain telepon. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bapak Taufik jong. Bapak Taufik di mana? Mohon maaf. Bapak Taufik di mana? jonggol Di, di Jonggol. Di Dikecilkan Pak Taufik volume radionya mungkin. Uh, yes. kalau kami ini misalkan ngelihat uh, teman nih, wah ini nggak sesuai sunah nih. Hmm. Ya kan terus kami hanya perasaan aja, hanya penilaian bukan istilah kami seujur si gitu kan. Hmm. Nah, hukumnya bagaimana ketika apa kami melihat rekan teman ketika menjalankan suatu ritual ini tidak sesuai sunnah itu dalam hati gitu penilaian kami gitu gimana tuh hukumnya? Tapi tidak ada rasa gitu. Ya, uh, uh, rasa yang ada dalam hati, gurisan-gurisan hati itu nggak bisa dikendalikan. Ya. Selama ya tidak berbentuk dalam ucapan dan tindakan begitu ya. Nah Allah tidak menghukum apa yang menjadi gerakan hati manusia itu sesuatu yang susah untuk dikendalikan. Ya termasuk kadang-kadang muncul pikiran-pikiran kotor dalam benak kita ya Victor ya selama itu tidak dilakukan diucapkan tidak ada aksi tidak dieksekusi ya jadi tidak tidak dihitung Insya Allah kan begitu ya itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya karena kalau kita Allah menghukum apa yang ada di dalam hati manusia nggak ada yang selamat mungkin ya siapa yang bisa mengendalikan hati Nah, ini itu mengenai masalah hati manusia ya. Satu yang terguris dalam hati manusia. Macam-macam pikiran kadang-kadang mau seuzon sama orang lain kan begitu ya. Selama itu kita dapat kendalikan ya gerakan hati itu tidak menggerakkan lisan kita dan anggota badan kita yaitu itu dimaafkan. Nah, demikian. Taib. Nah, kasusnya di sini kita lihat, saudara kita melakukan dosa lah. Misalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam hati kita, menurut ilmu yang kita miliki, nah, ini salah amalnya, ya, ini menyimpang ibadahnya. Ya, maka di sini kita perlu melakukan suatu kewajiban agama yang agung, yang mana Nabi SAW, 'alaihi wasallam mengidentikan agama itu dengan perkara ini, yaitu nasihat. Adinun nasihat. Nasihat itu ketulusan. Ketika kita lihat orang menyimpang ibadahnya, ya di sini diuji ketulusan kita. Kita sama muslim. Kita lihat orang menyimpang ibadahnya. Apa yang ada dalam hati kita? Ingin cepat-cepat menjatuhkan vonis. Ah, wah, ini si Fulan tetangga ini ya. Wah, si Fulan ini salah ibadahnya. Besok-besok nah, sudah menyebar kemana-mana Fulan si ya ahli bid'ah misalnya Fulan si itu sesat ini itu ini dan lain sebagainya. Ini lisan yang ya yang tidak bisa terkendali oleh apa yang ada di dalam hati. Ya tadi kita sebutkan gerakan hati tidak bisa dikendalikan. Ya tapi Allah tidak akan mem apa, nah, menghukumnya selama belum diucapkan dan dilakukan. Kadang-kadang nah, seperti itu. Kalau tidak ada ketulusan hati, kita lihat saudara kita menyimpang apa yang terjadi. Ya, lisan kita yang beraksi. Ya, karena kalau tidak ada ketulusan, tapi kalau kita ada ketulusan, ya kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita, bahwa siapapun berpotensi untuk menyimpang ibadahnya, kita juga... Nah, mungkin akan ada nanti orang mengatakan, "Wah, Fulan, kamu salah ini. Ya, gimana coba?" Bisa kita terima itu. Nah, jadi ya memang begitulah ya hati itu dikatakan kunci dari segalanya ala wahyal qalbu kata Nabi ya. Nah, di situ diuji ketulusan hati ya. Orang yang tulus hatinya itu salah satu indikasinya adalah dia mau menerima nasihat sebagaimana dia tergerak untuk memberi nasihat. Ya, maka orang yang selamat dari kerugian itu terakhir adalah apa? Tawasibil haqqi wa tawasi bi bisa beri itu dia, ya. Orang yang selamat dari kerugian, nah, demi jadi diuji ke ketulusan hati kita itu, ketika kita lihat, ya, saudara kita, sahabat kita, siapapun dia, ya, sama Muslim menyimpang amalnya, maka kewajiban kita memberikan nasihat. Itu kewajiban kita, ya, itu kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Jika dia perlu nasihat, maka dinasihati. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Baik. Ya, dan zil Ya, demikian. Untuk Bapak yang berada di Jonggol, mudah-mudahan uh, bermanfaat dari jawaban -jawa, dan Dan selanjutnya, kami beralih kembali di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Banten. Assalamualaikum. Ya Ustaz, mengenai amalan uh, yang ikhlas tadi, Eh, saya kebetulan adalah seorang pengurus majelis taklim atau pengurus masjid eh, Atau sejenis, nah, Ustaz Dan di mana jika ada orang-orang yang berinfak Maka eh, hal tersebut dicatat dan diumumkan, Ustaz, sebagai pelaporan kepada masyarakat nah, Apakah eh, hal tersebut sudah bisa dibenarkan, Ustaz Dengan menyebutkan mereka yang berinfak satu persatu kepada masyarakat, Ustaz mohon penjelasan iya yeah. uh, beda ya uh, intub dus sadako tiffany imahi yeah. jika kamu nampakkan sadako itu sudah baik kata Allah subhanahu wa taala menampakkan sadako yaitu kita bersadako dilihat orang begitu ya yeah. Nah itu beda nggak sama dengan kita sadako ingin diumumkan begitu <laughs> ya yeah, beda itu yeah. Allah SWT ya Allah subhanahu wa taala mengatakan intub dus sadako tiffany imahi jika kamu nampakkan sadako ya bagus gak jadi masalah ya mungkin itu memancing orang untuk sodakoh, tapi itu enggak, enggak, enggak sama dengan orang yang sodakoh, tapi ingin diumumkan, begitu ya, ingin di, apa namanya, diketahui. Nah, tadi kita bicara tentang bagaimana menjaga amal pasca amal, gitu ya. Nah, nah dia mengumumkan ini, ya, kalau tidak perlu, ya, kalau tidak perlu menyebutkan identitas, ya, maka jangan sebutkan. Nah, kalau perlu ya, ya kalau perlu ya, maka tidak perlu juga disebarluaskan. Kalau itu hanya sebatas laporan pertanggungjawaban, kan tidak perlu diumumkan ya kepada semua orang. Ya memang pertanggungjawabannya kepada semua manusia kan tidak. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. itu untuk menjaga Ya, apa namanya, menjaga hati kita saja. ya Saya tidak katakan, oh kalau diumumkan berarti nggak ikhlas, ya, hmm. belum tentu juga. Cuma hati siapa yang bisa mengendalikan. Ya, nama kita terpampang di situ, ya. Kemudian tiap hari dilihat orang dan ditanya, siapa Fulani? Oh, itu dia orangnya, kan. Kita juga, kita, ya, hati manusia itu lemah, ya. Maka yeah. kalau ada hal-hal yang bisa untuk menghindari hal itu, maka lebih bagus itu. Nah demikian, Wallahu'alam. Ya, Cukup ya. tulis hamba Allah sekian kan begitu ya, Wala sekian. nah demikian. Atau uh, dengan nomor, nomor rekening ya, pakai nomor rekening atau yang lain sebagainya. Jadi ya, orang nggak tahu <laughs> itu siapa ya. kan begitu ya. Nah demikian. Itu pelajaran yang tadi kita uh, harus petik dari sahabat-sahabat uh, Nabi yang yang mulia. alam Sehingga ada seorang, masih tergolong cucu Nabi SAW, Ya lah kalau tidak, Al Hussein bin Ali bin Hussein ya bukan uh, uh, bukan cucu Nabi tapi cucu uh, uh, kalau enggak salah anak dari cucu dari Ali bin Abi Talib kalau tidak salah hmm. ya uh, dia selalu membagi-bagikan gandum ke penduduk Madinah pada malam hari ya tidak ada yang tahu siapa yang membagikan gandum itu. sehingga ketika ia wafat orang mendapati pundaknya kapalan begitu ya hitam hitam bekas memikul. begitu. Sementara dia bukan kuli bangunan atau kuli pelabuhan atau orang kerjanya keras itu mengukul apa mengukul benda-benda keras sehingga ya karena faktor pekerjaan mungkin jadi menghitam kan begitu ya. Nah barulah orang tersadar begitu ini setelah mati orangnya. Ya setelah wafat orangnya, wah ternyata ini orang ini yang selama ini membagi-bagikan gandum kepada penduduk Madinah. Begitulah mereka menyembunyikan amal itu ya. Okay. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Pada kesempatan pagi ini <laughs> mudah-mudahan ya, bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyadu Allah ilah ilah anta wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.